Hello, hello, hello. Halo pemirsa, sekarang kita berada di Sampo, Sampokong, ya? Tepatnya di Semarang, Jawa Tengah. Kali ini kita akan mengulas ataupun kita akan berkunjung ke dalam, gitu kan? Ada apa aja sih di dalam itu, pemirsa? Ayo tetap ikutin kami ya, jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ya. Oke. Okay. Di channel kita, CBC TV 7 channel, alright? Cianjur. Let's go. Oke, let's go, kita lihat ya. Nah, pemirsa, inilah dia Sampokong. Konon katanya. Sakitnya ya. Karena diguna-guna. itu adalah area, apa namanya itu? Tempat katanya Panglima Cheng Ho. Kalian tahu kan, Panglima Cheng Ho itu siapa? Dia adalah satu Panglima Armada perang dulu dari Cina. Terus ke sini dia berlabuh di sini. Nah, ya. Dan ini adalah salah satu tempat wisata di Kota Semarang. Ini ada loketnya ya. Lihat loketnya. Virus ya, Adul. Adul 40. Yang mana kita? Coba cari yang mana? 20. Monday to Friday, kita now we are 20. 20, alright. 20. So you ask how much all? Iki loh, baik. Point. Ya. 3 orang. Nah, kita ke tiket masuknya di sini ya. Langsung masuk. Halo. Halo. Oh, kita ini ya. Mau tuh kamu pakai kostum kerajaan ayah gitu? Ada tuh. Oh, bagus. Nah, ini area dari Sampo. Hai, guys. Sampo ini ya. Area ketika kalian masuk gerbang. Dan ini pemandangan pertama yang akan kalian lihat. Cara kita kayak di negeri jiran ya. Malaysia. Tionghoa. Jadi Tionghoa ya. Kita kayak di Taiwan, kayak di Tiongkok. Iya, so ni hao ma. Ya, sedih hao ma. Hao. Kan bagus banget ya. Kalian bisa lihat sendiri. Lihat sendiri bagaimana apa namanya? Bangunan Cina itu seperti apa ya. Apa sih terpesona banget dengan bangunannya itu? Iya, ini tuh bisa bilang pagoda ya. Ah, bukan pagoda, bukan. Ini kuil. Bangunan vihara lah. Iya, vihara kuil ya. Di sini enggak dibangun. Nah, vihara ini itu. Kalian sudah tahu sendiri identik dengan warna merah dan kuning. Ini bangunan utamanya itu yang ini. Kita harus take a photo and video dong. Bangunan utamanya itu ini. Nah, oke, okay, pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam ya, di area apa namanya? Vihara Sampokong itu sendiri ya. Yang mana areanya begitu luas sekali gitu kan. Seperti kita lihat sebelah depan saya ini kayaknya area utama ya. Utama bangunan yang diapit dengan bangunan-bangunan pendukungnya. Nah, di sini para panglima perang dari para dewa-dewa langit bumi berturun di sini gitu kan. Ya kan? Nah, itu sendiri tuh patung itu. Itu dia apa namanya? Panglima Cheng Ho ya. What is apa? Your friend at the back is he's playing with the cat. Sih, bagaimana luasnya, bagaimana kita bisa melihat kemegahan dari bangunan ini, pemirsa ya. Aku sih begitu terpesona sekali ya, because I like this bangunan-bangunan ikonik seperti ini ya. Ini adalah salah satu bangunan ikonik di Semarang. Selain Sampokong, nanti kita akan ke Lawang Sewu, pemirsa ya. Ya, dan Tugu Muda ya. Ya, yeah, with the Young Tower. Aha. And then this is one of the tourism place, yes, in Semarang. When you see at the back here, the front, see, this is area sepertinya kayak buat area pertunjukan ya. Iya, pertunjukan ya. Ya, aula gitu ya kalau. Ya, tapi ya outdoor. Ya, nanti itu ininya panggungnya. Mungkin itu kayak ada nanti kalau kayak tradisional opera Chinese gitu. Aha, kan ya. Iya, gitu kan. Yang tang tang tong tang tang tong tang nang nong mong gang deng gang gong.
Kita ada jalannya ke situ, ke pelataran sininya. Kita masuk. Nah, pemirsa, kita akan naik ke sini ya. Ini mungkin disebutnya ini stage atau panggung buat pertunjukan. Oke, guys, setelah kita melihat kelentengnya, ya, sekarang kita akan naik ke salah satu di sini dia di pelataran kelentengnya di sini ya. Oke, let's check it out. Kita lihat ya. Ada apa saja itu di dalam. Oke, di sini dia. Sampai ya. Nah, ini seputar seluruhnya. Yes. Nah, ini lihat. Kalian bisa lihat ya. Ini. Pemirsa, akhirnya kita selesai juga. Saya tahu kawasan ini tidak begitu luas banget, cuman bagus banget, recommended banget ya bagi kalian yang mau ke wisata ke Semarang. Jangan lupa untuk berkunjung ke Sampokong ini ya. Di sini tempat yang bersejarah ya, seperti yang telah saya jabarkan di awal tadi. Wah, di sini itu adalah tempatnya Panglima Cengho, ya kan, bersandar atau di buku dia berlabuh di Semarang ini, yang mana sejarahnya itu was many years ago ya. Right, kita ketemu lagi di lain waktu bersama saya Tenggisa Kalinata. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share videonya ya. Alright, bye bye. Hop Sampai.